Rabu 29 April 2015 di sebuah restoran di Jakarta. Dua perusahaan raksasa, Itoen LT di Jepang dan PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company TBK di Indonesia, membentuk perusahaan gabungan dan meluncurkan varian baru teh Gyora dengan rasa matcha latte. Varian terbaru ini merupakan minuman teh hijau matcha susu dalam bentuk kemasan botol PET pertama di Indonesia. Hadirnya minuman teh Gyora tak luput dari keprihatinan dua perusahaan tersebut akan pola hidup remaja yang seringkali mengalami stres atau biasa disebut dengan busy mind yang salah satu sumber penyebabnya karena individu membiarkan otaknya terpapar arus informasi secara berlebihan. Connected dengan timeline Anda. Jadi ada information anxiety yang Anda rasakan. Dan dua kondisi ini memicu busy mind yang membuat Anda kesadarannya selalu berpikir. Dan ini memicu stres makin intens. Dalam peluncuran minuman Gyora tersebut, Tarsisius Marianto mengungkapkan generasi muda semakin menggemari teh dalam kemasan. Selain banyak disukai, teh Gyora juga memiliki keunikan tersendiri, sekaligus bisa memberikan dampak positif bagi konsumen. Keunikannya kualitasnya. Kualitas itu dilihat daripada komposisinya maupun cara membuatnya. Jadi memang dia itu dibuat dari ahli teh, ya. Jadi bukan dia spesialis teh, ya. Itoen spesialis teh, kami di Ultra juga pionir di teh, kan. Jadi semua dari kualitasnya. Manfaat yang akan didapat tentu selain sebagai antioksidan juga memberikan efek relaksasi. Nah ini yang sebetulnya kita tawarkan kepada generasi muda, ya. Bagaimana Gyora bisa memberikan efek relaksasi juga, ya. Sehingga generasi muda yang penuh dengan tuntutan, kemudian juga penuh dengan segala tekanan dari lingkungan, sekolah, kemudian keluarga, itu juga bisa ya memulihkan diri sejenak lah, bahwa kita bisa memberikan efek relaksasi, bagaimana kita memulihkan pikiran untuk mulai lagi gitu. Gyora sudah hadir di pasaran sejak tahun 2014 dan sudah memiliki 3 varian rasa. Gyora Green Tea Yasmin, Gyora Extra Green Tea, dan Gyora Milk Tea. Semoga kehadiran varian baru ini menambah dampak positif bagi konsumen di Indonesia, khususnya kelompok usia remaja.